Karena di sini kayaknya giratinanya nggak terlalu berguna ya. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel Free Fire Ranch, menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 226 ya. Ini server yang baru aja merger ya. Baru aja merger kayaknya sampai berapa aku enggak tahu ya. Mergernya kalau enggak salah sampai 290. Ini kayaknya udah merger lama sih. Kalau enggak salah 250 sampai 290-an gitu ya untuk mergernya. Oke, kita coba lihat ini untuk rankingnya. Untuk ranking dia ada di ranking 19 ya, dengan total CP 1,5 juta, level 87 cuy. Collection rate dia ada di ranking 20, Union ada di ranking 2, Indigo ada di ranking 50, dan stage-nya ada di ranking 21 ya. Ini akun dari LS Codet ya, si Codet. Oke, si Codet ini udah VIP 7 ya BTW. Si Codet ini udah VIP 7 dan untuk full timnya, oh dia masih pakai Charizard X kah? Udah enggak ini ya. Kayaknya dia pakainya Dialga, siapa ini namanya? Mega Skizor, Giratina, Celebi, Kyurem sama Melo. Tapi dia enggak ada Xerneas ya. Tapi di sini dia bakal berguna banget sih karena dia ada Celebi bintang 8, cuy. Dia ada Celebi bintang 8. Oke, kita coba lihat. Udah hilang semua ya. Udah hilang semua kayaknya. Jadi aku tuh pengen ngeliatin ini tuh bisa ngalahin si Xerneas ya, cuy. Ngalahin si Xerneas. Nih, ini Xerneas bintang 4 ya. Kita coba aja deh. Tapi di pertandingan sebelumnya itu tuh dia berhasil ngalahin, tapi mungkin karena hoki doang ya. Kita coba lihat lagi ya. Kita coba lihat lagi apakah karena hoki doang apa apa karena memang dia lebih unggul ya. Walaupun CP-nya ranking berapa tadi? 18 ya. CP-nya ranking 18. Tapi di arena nggak tahu nih dia bisa naik sampai ranking berapa, kita coba lihat ya. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. Untuk speednya menang dia ya, menang si Codet cuy. Untuk speed menang si Codet. Oke, nice. Karena selebihnya bintang 8, berarti di ronde kedua harusnya Mega Skizor akan mendapatkan time mark ya. Harusnya nih. Kalau nggak si Giratinanya tuh, nice banget. Wah, ini kalau ada Xerneas bakalan stunner semua ya. Mega Skizor, terus ada si Celebi, ada Meloetta. Kalau ditambah Xerneas bakalan stun terus yuk. Karena Xerneas itu bisa nyetun ya. Skill 2 nya itu bakalan nyetun si Xerneas. Oke. Wah, dia tebel karena ada. Aduh, mati duluan lagi cuy. Mati duluan ya. Belum dapet si time mark nya Si Skizor nya udah mati duluan cuy. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba terusin. Aduh, udah sulit cok. Apalagi gara-gara si siapa Skizornya ya. Skizornya mati duluan masalahnya. Ya sini nggak kuat ya. Kita skip aja deh, nggak kuat itu. Gimana pun kayaknya tetap nggak kuat sih. Oke, kita coba. Dia ada di ranking 8 ya. Untuk arenanya dia ada di ranking 8. Jadi menurutku lumayan sih ya, lumayan untuk line up dia gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini ada VIP 1 cuy. VIP 1 doang. Gila, ini benar. Ntar karena masih ini ya.
karena masih countdown, kita lihat dulu Pokemon dia ya, karena ini video review, kita lihat dulu apa namanya Pokemon-Pokemon dia. Ini padahal udah bener ya, Mega Scizor-nya dia pakainya Metal Coat ya, pakainya Metal Coat tapi masih plus 0 doang, nggak dia naikin sama sekali. Yang dinaikin itu leftover apple-nya ya, leftover apple-nya. Untuk chip udah bener pakainya si siapa nih namanya Lone Wolf ya, cuman entah kenapa dia nggak nyalain Fire Dance-nya gitu. Padahal kalau misalkan ini diganti Fire Dance itu dia bakal nyala kan. Ntar kita lihat di sini ada Fire Dance nggak? Adanya Frog Thorn. Kalau di sini ada ini ada Fire Dance. Nah, ini kan ada Fire Dance kan? Kita replace. Nah, di sini kita tetap pakai si ini tadi. Nah, gini ya. Oke, kita coba lihat Lone Wolf yang di kiri bawah nggak ada. Oke, nah kalau kayak gini kan dia bakalan nambah P attack sama SP attack. Harusnya ini lebih GG ya kan? Nah, cuman ininya belum di enhance nih. Jadi kita enhance aja sampai 15 ya. Biar rata 15. Jadi aku nggak ngerusak itunya tadi, cuman benerin. Oke, untuk ini dia pakainya Frog Thorn ya, Frog Thorn. Padahal ini udah ada Lone Wolf, ini ada Lone Wolf ini. Udah ada dua. Ntar kita coba lihat deh ya. Kita coba lihat Lone Wolf. Oke, Lone Wolf. Nah, ini padahal ada Lone Wolf yang ini loh. Kita replace aja deh ya, biar dia full apa namanya, biar dia full ungu ya, biar dia full ungu. Terus ini kita naikin sampai 30 ya, lagi-lagi biar aku nggak ngerusak kombonya ya. Oke, terus yang lain biasa-biasa aja ya. Oke, ini berarti memang nggak ada Lone Wolf-nya ya. Lone Wolf-nya cuma ada di sini sama sini doang. Dia kayaknya lebih fokus ke Mega Scizor untuk DPS-nya, cuy. Oke, tapi ini udah bener ya. Dialganya pakai King's Rock, pakai ini chipnya udah bener. Untuk ininya bener. Terus si Mega, oh, Scizor-nya ternyata nggak dikasih shine ya. Scizor-nya nggak dikasih shine. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini dia full critical ya, untuk Scizor-nya full critical dia, cuy. Oke, oke, oke. Untuk yang lainnya pasti bener lah ya. Ini dia udah tahu cara main kayaknya. Dia udah tahu cara main. Ini cuman masalah ini doang nih. Ini Psychic bener, Tortoise Shell bener, Fish Shield bener. Ini pakai Fish Shield bener sih, tapi lebih baik kalau pakainya si ini ya, apa namanya, Snake Soul. Jadi kita coba lihat deh ya, ada nggak Snake Soul gitu, cuy. Snake Soul. Nah, ini ya Snake Soul. Oh, warnanya masih hijau semua ya, karena warnanya masih hijau sih, jadi nggak usah lah ya. Oke, ini tadi dia pakai apa ya, BTW aku lupa anjir. Dia pakai, nah ini ya, kita inlay. Oke, berarti udah bener sih, cuman masalah ini aja, karena adanya visil jadi dia pakai visil aja. Oke, kita coba lagi deh ya. Itu mungkin karena lawannya aku yang salah mungkin. Nah, ini ya, kita coba lawan VIP 1 ini. Dia pakai Xerneas tapi masih bintang 6 ya. Tapi dia di sini ada Hoopa bintang 6, terus Dialga bintang 8, sama sih selebihnya juga bintang 8. Jadi selebihnya sama-sama bintang 8. Kita coba hajar ya. Menang mana gitu, cuk. Dia ada Reshiram tadi tapi nggak dipakai, tapi menurutku itu benar sih. Kalau misalkan nanti dia ambil Xerneas ya, ambil Xerneas di red draw ya. Kalau misal nanti dia ambil Xerneas di red draw, kayaknya nggantiin si Giratinanya sih ya. Karena di sini kayaknya Giratinanya nggak terlalu berguna ya. Oke. Kalau misalkan si Mega Scizor-nya itu bisa dapat time mark, itu bakalan keren banget sih ini. Pertandingan ini ya, battle ini bakalan menang sih harusnya. Toh lawannya juga VIP 1, cuy, tapi ini VIP 1-nya GG juga ya. Dia ambil Xerneas terus bawa Hoopa tuh karena emang meta ya. Kemarin kan si Hoopa meta kan. Oke, yang dapat time mark tadi si Giratina ya, tapi time marknya langsung menghilang karena di ulti sama si Dialga. Jadi di ronde ketiga atau keempat Mega Scizor masih ada kesempatan untuk mendapatkan time marknya. Oke. Set, nice. Nice banget, mati dong. Oh, nggak mati dong, gila. Oke, udah jebol ya, karena si Codet ini nggak bawa si Xerneas ya. Karena nice banget nih, kalian lihat ya, udah dapet time mark, cuy, untuk si Mega Scizor nih. Jadi bisa bertahan lebih lama. Ini kayaknya bisa menang sih, bisa menang ini, bisa.
Oke, okay, Dialganya time speed nice banget, kena sisa lebih. Oke, okay, Mega Scizor langsung ngekill ngilangin time marknya si Dialga kan. Set. Oke, okay. Aduh. Aku kira bakalan win ya, ternyata enggak, Cuk. Aku kira bakalan win tapi ternyata tidak sepertinya. Tapi enggak tahu sih ini. Oke, okay, time marknya udah hilang ya. Aduh, kena stun lagi dia. Kena stun ya gara-gara si Xerneas. Nah, inilah salah satu kehebatan Xerneas. Oke, okay, ternyata masih enggak kuat ya lawan VIP 1 ini karena emang Xerneas emang agak-agak sulit sih, Tapi menurutku dia harus ambil sih ya, karena dia udah ada selebih kan. Satu-satunya cara itu ya dia harus bawa harus punya si Xerneas ya, paling enggak punya si Xerneas gantiin Giratinanya. Karena kan dia ada ini nih, ada si siapa namanya nih, Melo, ada selebih juga, dan dia bintang 8 ya, bintang 8. Terus ada Kyurem, udah ada Dialga bintang 8. Udah, ini tambah Xerneas itu bakal jadi tim stunner lah ya. Nanti Xerneas bakal nyetun, terus yang di belakang juga ini stunner, ini stunner, ini stunner ya kan, ini stunner. Jadi stunner semua gitu. Kalau misalkan nanti udah ada Zeraora, dia bisa gantiin ini untuk jadi DPS-nya ya. DPS-nya pakai Zeraora gitu. Zeraora menurutku paling dekat Zeraora sih, yang paling ramah untuk F2P ya, karena bintang 4-nya itu mending ambil Zeraora daripada si Marshadow. Oke, okay? Aku cukupin ya sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, okay, thanks for watching. See you next video. Salam Mabos Gaming. Bye.